Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece yang sangat lama ini saya tidak melakukan video reaction ya. Terutama reaction video horor ya. Ini udah berapa lama, mungkin sebelum channel ini dimonetize ya guys. Jadi rencananya dalam video ini saya akan mereaksi kembali ya sebuah video horor berjudul The Chrysalis yang dirilis pada tahun 2020 ya. Sekitar 7 bulan yang lalu dan di-upload oleh channel Mr. Michael Squid ya. Oke, kita sudah subscribe ke channelnya Bang Michael Squid ya. Seperti apa? Kita dari lihat dari segi thumbnailnya ini luar biawak. Ini membuat bulu kuduk merinding ya guys. Sebentar, saya atur dulu. Oh ya, untuk teman-teman yang berdomisili di DKI, berhubung saat ini COVID sedang naik-naiknya lagi ya teman-teman semua. Tolong jaga kesehatan kalian semua, pakai masker saat bepergian dan juga hindari kerumunan ya. Karena banyak dari tenaga medis kita yang mulai terpapar lagi, apalagi dari pasien. Saya dengar-dengar banyak dari rumah sakit yang mulai kehabisan ruangan untuk menampung pasien-pasien COVID. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja langsung nonton videonya The Chrysalis ya. Di menit awal kita melihat seorang laki-laki ya. Dia ngetok pintu, nggak tahu pintu apa ini. Ini siapa? Apa dia lagi ngirim barang? Hi mom. Oh ternyata ibunya ya. Ini kalau nggak salah wanita ini yang ada di thumbnail ya. Adam, mom, remember? I'm here to help out. Adam, oh, I'm so sorry. That's okay. No, it's so hard to hold on. Ini kayaknya ibunya udah pikun ya karena that's okay. We'll figure out the fuzzy stuff together. Dia kayak nggak kenalin anaknya sendiri. Oh, where's my manners? Come in. You can put that right here. Have a seat. Okay. I'll get you some tea. Yeah, sounds good. Ya, dia menawarkan untuk membuatkan teh. Here you go. Thank you. Cepat banget dia bikin tehnya. How's life in the city? Yeah, with your job. Bikin kali di. I took some time off to help out. Remember? I brought you some tea. Loh. God damn it. It started with the little things. Like passwords, birthdays. Ya dengan awal ini udah ada keanehan ya. I lost my cell phone and maknya baru membuatkan teh ternyata. My medication. Udah dibuatkan sama orang lain yang mirip maknya kali. I couldn't find my car. I left the oven on. Mom, it'll be okay. We'll figure this out. Oh, Rick,
Thank you so much for coming. You always knew what to do in situations like this. Mungkin dia merasa kesepian ya, tinggal sendirian. Adam. Oh God, I'm so sorry. No, I'm so sorry. I'm tired. I'm tired. I'm going to bed now. Wait, Mom. You're Donepezil. Don't forget it. What would I do without you? Good night, dear. Dan sudah berganti malam ya. Ini kayaknya kamar maknya itu, kamar ibunya ada di lantai atasnya ya, dan terdengar suara-suara aneh guys. Wajir. Mom? Ngeri gak tuh? What are you doing up? Go back to bed, Rick. Jadi lampunya mati, dia tingkahnya aneh. Saat dinyalakan lampunya normal lagi guys. Apa semacam gangguan atau apa, kita nggak tahu ya. Nah, mungkin ini udah pagi ya, dimasakin sarapan sama maknya. Mom, last night. You really orang luar aneh ya, dia makan nasi kayak gitu kok pakai garpu. Come out of there. What? You heard me. What are you talking about? Don't play stupid with me. Come out of there. Come out. Mom, you're scaring me. Christ. Light. Kayaknya ada gangguan kejiwaan ini orang. I'm thirsty. Oh, jadi demensia, demensia itu lupa ya, penyakit pikun guys. Dan mungkin timbul gejala kayak skizofrenia, itu salah satu diagnosa kejiwaan ya. Perilaku kekerasan kalau nggak salah skizofrenia itu. It's time to mold. Time to get out of that tired skin. Oh, anjir. Coba kalau dia nggak bangun, guys. No, when I tell, no, she was in my room with a knife, and she. Malam-malam saat kita tidur, ada orang yang pegang pisau. This is different. I'm really scared. Mom. 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 Mom.
gitu guys. Time to get into your cocoon, dear. Lebah kali ya. Jadi ibunya itu mungkin terkena sengatan lebah ya, atau serangga ya, yang belum diketahui, dan terkena virus mungkin ya, itu tadi di potongan koran yang ada di situ. Oke guys, mungkin seperti itu ya ceritanya. Jadi film-film horor luar memang lebih ke cerita fiksi ya, horor fiksi. Tapi ya lumayan menghibur kita juga ya, untuk sebagai penghilang rasa bosan ya. Teman-teman bisa mengunjungi channelnya ya, silahkan, nanti mungkin akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.